Rom, obatmu udah kau minum? Udah, Bu. Jadi apa aja barangmu yang hilang diambil preman-preman kurang ajar itu? Tas Roma lah, Bu, yang hilang, Bu. Handphone, barang-barang Roma, dompet lah paling di dalam. Itulah, Bu, yang hilang, Bu. Jahat kali memang preman-preman itu, ya. Ibu doakan lah itu supaya dapat karma orang itu, biar nggak kebiasaan kayak gitu. Ya udahlah, Bu. Mau kayak mana lagi kan, Bu. Ikhlasin aja lah. Tapi untung semalam ada Kak Bordir, Bu. Kalau nggak ada Kak Bordir, aku nggak tahu nasibku kayak mana, Bu. Ya udahlah, Roma istirahat. Obatnya jangan lupa diminum. Ibu mau pergi dulu ini, ada yang ngajak ibu jalan-jalan. Iya, Bu. Ya udah, ibu pergi sama siapa, Bu? Hati-hati, Bu. Alah, nggak usah lah Roma tahu ibu mau kemana sama siapa. Yang penting ibu diajak jalan. Ya udah, ibu pergi. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, Bu. Hati-hati, Bu. Is, Kak Momo ada cerita sama kamu tentang si Roma? Cerita apa, Ti? Gak ada Kak Momo cerita sama aku, soalnya aku jarang jumpa sama Kak Momo kan. Lagi sibuk aku ngapain jualanku. Itu loh, Is, Roma katanya kerampokan, dipukuli sama preman dia di sana. Ah, masa sih, Ti? Terus kayak mana keadaan Bang Roma sekarang? Iya loh, Is, sampai luka-luka kayak gitu loh mukanya. Ih, yang betul lah, Ti, kok kasihan kali aku dengarnya. Kok kasihan pula kok, Is. Cemas kok, Is. Masih ada rasa kau. Bukan gitu loh, Ti. Kan kau tahu sendiri aku dulu sama Bang Roma kayak mana. Dengar dia kenapa-kenapa kayak gitu, jadi khawatir loh aku. Terus, apalagi Kak Momo cerita sama kau? Itulah, Is. Waktu digebukin preman itu dia, ada si Bordir nolong dia. Terus itu mau diantar ke rumah Kak Momo, Kak Romo nggak di rumah pula. Jadi diobati lah di rumah si Bordir. Kok dibawa ke rumah si Bordir pula? Seharusnya dibawa ke rumah sakit lah, Ti. Memang kegatalan kali si Bordir itulah. Saya kok cemburu kau? Masih ada rasa kau ya? Ngeri kali kau lo. Bukan cemburu lo, kecebong. Ya kau pikir sendiri aja lah. Kalau misalnya kau digebukin sama preman, babak belur muka kau, pasti kau ke rumah sakit kan? Gak mungkin kau dibawa ke rumah orang. Ya mungkin kan lukanya gak parah lo, ih. Mungkin gak terlalu apa kali gitu. Makanya si Bordir yang ngobatin. Kok jadi kepikiran aku ya, Ti? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udahlah, biar si Roma sama si Bordir aja. Udahlah, aku nggak mau lagi ganggu-gangguin orang itu. Udahlah, pergi aja lah aku, Ti. Mana tahu aku di jalan ketemu sama cowok ganteng kan lumayan. Udahlah ya. Ah. Iya, asal jangan laki orang ya, Is, yang kau dapat. Iti, amit-amit lah kau kiranya aku mau di M.A.M.A. D.U.D.U. Madu, ih. Kan aku cuman bilang loh. Is, kau belum bayar loh. Cok, tak telpon sih. Nanti ya? Kok Bu Mumu nggak ngangkat-ngangkat ini piye? Loh, handphone Bu Mumu ketinggalan itu. Siapa yang handphone? Kok nggak dibawa Bu Mumu ya? Nomor mana ini? Halo? Loh, kuenya iki? Rom? Iya, Mak. Ini Roma, Mak. Ada apa, Mak? Oh, alah. Jadi piye keadaanmu? Wes nggak apa-apa kue kan? Sing wis ilang wis lah, ojo digolek meneh. Yo. Mama iki khawatir mbek kowe lho. Oh, Roma enggak apa-apa, Mak. Roma baik-baik aja, Mak. Mama jangan khawatir ya, Mak. Ya syukur alhamdulillah awakmu enggak apa-apa to, Le. Mama kok bisa tahu Roma kerampokan? Ya sapa meneh sing ngerti nek enggak Bu Mumu. Mama iki khawatir lho lembek kowe, Le. Tapi kowe enggak apa-apa kan? Mama arek ke Medan. Ya urung sempet, kerjaan ngomat si Ake. Ya udah, Mak, enggak apa-apa kok awak, Mak. Enggak usah Mak pikirkan kali ya, Mak. Nanti Mama sakit pula mikirin itu. Iya. Nek butuh apa-apa ngomong mbek Mama ya. Wis mangan kue. Udah, Mak. Mak, Roma lanjut ngurusin tugas kantor ya, Mak. Iya wis. Aja sing aneh-aneh dhisik, diki dibuat-buat kok. Men istirahat dhisik, men enakan badanmu ku. Iya, Mak. Ya wis ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, cang ganteng, cak bagus. Doai mama selalu menyertaimu ya nak ya. Dagingku tak tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, masuk kak. Ih, ku panggil kakak. Kan kemarin lu janji abang manggil adik-adik. Oh iya dek, belum terbiasa awak kak. Ini kan kakak lagi. Adek lo tanyaan cinta mengke, adek. Iya, dek. Itu kan enak didengarnya. Makin sayang adek apa-apa. Kayak mana abang lukanya? Udah baikan? Udah agak lumayanan lah, dek. Udah agak enakan ini. Enak kali.
ini manggil adik loh. Adik bawain ini loh bang, apa roti sama buah. Abang kan pasti belum bisa makan yang keras-keras kan. Makasih adik, kayak gini abang jadi ngerepotin lah. Ih enggak loh, malah ngerepotin. Untuk abang apa yang enggak jadi botol sampo ini, mana adik tahu kayak gini. Adik inilah, bisa aja. Saya lagi, maksudnya, enggak saya, maksudnya abang. Abang lagi sibuk ya bang, ganggu enggak adik bang? Enggak deh, cuma lagi ngerjain tugas aja ini. Ya udah adik kawainin ya. Biar sambilan adik bukain buahnya ini, ya? Gak usah lah, dek. Bentar lagi udah mau siap ini. Gak apa-apa loh, bang. Udah kebuka. Ya? Udah adik bukain kok, adik suapin tadi, ya? Adik ini, ada aja caranya buat orang senang. Ya, ini. Iiiiih! Tatuit! Di dada. Si Kestel ini kemana ya? Jam berapa? Udah aku bilang ya tadi kita mau tempat Mbak. Kok nggak pulang-pulang lah? Nyesel pula aku kasih dia tadi main-main. Jadi nggak ingat waktu dia. Cantik belum aku ya? Cantik. Inilah si Kestel ini. Suka kali buat darah kotorku kececeran jadi emosi gini aku. Udah aku bilang tadi pulang Kestel kalau udah siang. Nggak pulang juga. Memang nggak cocok dikasih main-main anak ini. Awas kok pulang kau nanti Kestel ku hajar kau. Ya bang. Alhamdulillah udah siap nih dek. Iya. Enak. Enak. Enak lah memang. Lagi saya. Cek dulu. Ada bijinya. Nih, ada suapin. Ih, suapin juga lah. Ada kan tuh kan mau. Kasih ya dek atas perhatiannya. Abang haus. Nih. Abang minum susu dulu ya, biar sehat. Tapi adik coba dulu ya, biar abang enggak keracunan. Enggak keracunan koknya. Makasih, adik. Tahu aja kesukaan abang. Abang mau makan apa? Biar adik bukain ya. Ya, adik bukain. Terserah adik aja lah. Ih, itu kan enak. Mana tadi pisunya ya? Kayaknya udah di bawah. Kok enggak ada? Lo nggak usah pakai pisau aja ya bang ya, gini aja. Iya bang, malu-malu lah, udah makan aja, gak usah malu-malu. Abang nggak ada malu. Ada aja lah di bordir ini. Dibawa ini, nyuci burungnya pun. Aku dapat ikan. Sinilah Lamat. Kita kumpulin ikannya, nanti kita bagi dua ikannya ya. Lumayan. Tetang, kita belum dapat apa nah ikannya. Sabar lah Mutia, namanya ini aku lagi mencari-cari ini. Kasih makan ikannya. Lari lah ikannya. Tuh kayak mana kok mau dapat orang kaya aja gak mau turun nyalinya ya kan lah. Iya, bacol kali gak mau turun. Nengok nih kami dapat ikan banyak. Iya Ketal, turunlah ke bawah biar dapat banyak kayak itu. Orang aku kayak gini semalam dapat banyak loh Mutia. Kau pun mulut kau itu loh. Dirawat, didolong Ketal. Ya kali kau Mutia. Cepet itu ikannya ambil ini. Dia kasih makan ikannya, cepet ambil. Gua pun Mutia, basah bajuku, kenapa sama mama aku laku ini. Mutia kok jahat kali loh. Tengok itu baju Kestel kotor itu basah, nanti dia kena marah mamanya kapok kau. Iya loh. Nyangkan biar Ketal tolong ambil ikan yang ke bawah biar dapat ikan kayak kalian banyak. Ya kan Ketal? Kayak mana aku pulang gini, woy gak berani aku ini pulang. Mari mama aku laku ini. Ya dia gak tahu pulang lah kau sana. Dia kan gak tahu lah dulu kau ambil ikan turun ke bawah. Ya kalau kau suruh tali ikan jangan kau dolakan gitulah dia. Kau suruh aja dia turun. Kau kayak gitu dari batu di malam mamanya lah dia. Yaudah Kestel kau bilangin aja sama mama kau. Biar dimarahin nih setia nih bandel kali nih. Usah kita kawani Ramat. Oh jadi dia yang kalian marahin. Kalian dah. No.
tidak bisa lewat panen. Pulanglah aku, aku bilang kamu tidak sama bapakku. Kita pulang juga lah, Mat. Enggak usah, kita cari lagi aja. Iyalah, kita udah dapat banyak kita. Kalau mau cari sana, langsung biar cari sini. Tini, kenapa lah kau udah pergi dari sini ya? Gak ada lagi kawanku cerita-cerita. Kenapa lah Siani melamun siang-siang begini? Gak ada lagi lah kawanku di sini. Kenapa lah kau gak permisi sama aku ya, Tin? Sedih kali aku. Yani, kenapa lah kau melamun? Apa yang kau pikirkan? Ada masalah kah? Gak ada, Kak Wat. Aku cuma teringat sama Tini. Rindu kali lo Yani, Kak. Sudahlah Yani, janganlah kau pikirkan. Tak hanya kau sajalah yang rindu. Semua orang merindukannya. Tapi sudah bagaimana lah, inilah jalan ceritanya. Iya, Kak Wati. Kak, pesanan Yani ada. Kikil tuyul. Oh, ada lah Yan. Nih, pesanan kau. Ada juga lah bonusnya dikasih penjualnya. Nih, popok tuyulnya lah buat kau. Itu kalau di shop, seger sangat. Iya, Kak Wati. Makasih, ha. Kok tumben kakak itu kasih bonus gini? Gak biasanya, Kak Wat. Berapa ini semuanya, Kak? 30.000 sajalah. Kalau kamu tambahin, tak apalah, Yan. Walah, Kak Wati. Kupikir harganya 20.000. Uangku cuma 20.000 loh, Kak. Besok aku baru narik. Selalulah kau begitu, Yani. Titip-titip tapi selalu kuranglah uangnya. Maaf, Kak Wati. Aku pikir harga kikilnya masih sama kayak semalam ku beli. 20.000. Beda lah, Yani. Itu kan semalam lah kau beli. Kalau sekarang sudah naik, aku pun stres. Semua bahan pokok di pasar itu, di pajak, pada naik. Ibu-ibu semua pada menjerit. Iya ya, Kak Wat. Kapanlah kita jadi orang kaya ya, Kak? Tak usahlah kau berhayal-hayal, Yan. Kita jalanin aja lah hidup ini. Iya, Kak. Aku tetap bersyukur kok. Tapi dari hayalan itu bisa jadi kenyataan loh mimpi kita, Kak. Benar yang kau bilang itu, Yan. Tapi haruslah diimbangi dengan usaha dan kerja keras. Kau lihatlah aku sendiri. Selalu berusaha dan bekerja keras mencari pinjaman. Tapi tak kaya-kaya lah aku. Sinilah uangnya. Iya sih, Kak. Kau aja yang udah usaha, gak kaya-kaya. Apalagi aku yang gini-gini aja. Nah, ini. Ya sudahlah ya nih, aku pulang dululah, nak masak. Yaudahlah ya. Iya, Kak. Makasih. Dikunci enggak ya rumah belakang ini? Astagfirullahaladzim, Kesta. Berminyak muka aku nungguin kau ya, ditungguin enggak pulang-pulang. Habis dari mana kau basah-basah kayak gitu, ha? Ima, didorong si Mutia tadi lo awal, Ma. Makanya basah-basah kayak gini. Kan udah Mama bilang tadi sama kau. Ima, dari kali Mama memang lah, Kestel. Udah aku bilang jangan keluar rumah. Kita mau pergi tempat Mbak. Mandi gak kau? Cepat! Kau cari masalah aja. Kau cepat mandi, masuk! Iya, Ma. Cepat iya, masuk, Ma. Kau. Udah ngubung sama kau tadi. Gak pernah kau bisa didengarkan mamanya ngomong. Makanya kalau mamanya ngomong tuh didengar. Nah, didengar. Kayak gitu kau mau pikir kayak mana? Udah jam berapa ini kita? Mau pikir lagi kayak mana? Iya, Ma. Ini kan lagi mana loh. Bro, kau kayak semakin kuat suara kau tuh makin kuat. Ku keprok kepala kau pakai timba itu. Mau kau? Iya, Ma. Cepet, Kestel, mandinya, Kestel. Maaf, Kak Wati.
Soalnya semalam itu aku baru beli kikil tuyulnya 2.000. 20.000. Kok aku jadi kepikiran ya, Ti? Enggak boleh, Bu. Udahlah, biar si Roma sama si Bordir aja. Enggak mau lagi aku mikirin orang itu. Udahlah, Ti, aku pergi dulu lah ngutip ya. Gitu ya? Itu pergi. Oh, alah, lali aku.